wa alla yastaqbilal qiblah, hendaknya tidak menghadap kiblat. Ada yang mengatakan bahwa ini haram hukumnya kalau fis sahra. Kalau fis sahra atau di padang luas, padang pasir, tak ada penutup, haram hukumnya menghadap atau membelakangi kiblat. Yastaqbiluha wa yastadbiruha. Haram hukumnya kalau di padang luas. Di tengah payak itu juga padang luas. Tak ada penutup. Tapi kalau ada tempat, apakah tempat tersebut kakus yang kita bahasakan dulu atau WC yang kita pakai sekarang ini, maka ulama mengatakan menghadap ke kiblat itu khilaful afdal. Hukumnya khilaful afdal. Artinya apa? Lebih afdal hendaknya tak menghadap. Tapi kalau menghadap tidak diharamkan kalau sudah dibuat khusus. Wal udul fil abniyah aidan mustahab. Bahkan andai kata kita berpaling di saat buang air besar atau kecil yang di dalam tempat WC yang dikhususkan, tapi di dalam atau di saat kita buang airnya kita berpaling, kita tahu ini kloset kita ini arahnya tembus langsung nih ke arah kiblat atau membelakangi. Karena kalau dah menghadap pasti membelakangi, kalau membelakangi pasti ada, itu dua arah yang berlawanan. Nah, dikatakan kalaulah di tempat yang khusus WC tersebut, andai kata kita, apakah yang kita belokkan itu memang klosetnya, atau kalau klosetnya memang sudah menghadap, posisi kita yang duduknya kita agak geser sedikit, itu hukumnya sunnah. Wala yabulu fil ma'ir raqid, hendaknya tidak buang air kecil di air yang tergenang, air yang tak mengalir, tak mengarus, walaupun air tersebut lebih dari 2 kulah. Karena kalau kurang dari 2 kulah buang air bukan makruh hukumnya, haram hukumnya. Kenapa? Air najis, air 2 kulah, air kurang dari 2 kulah, kalau kejatuhan najis dalam mazhab Imam Syafi'i berubah atau tidak berubah, hukumnya najis. Wala yabulu fil ma'ir raqid wala tahta syajarah al-musmirah, dan hendaknya juga tidak buang air besar atau kecil atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Dijaga oleh syariat. Bahkan ulama mengatakan walaupun pada saat itu tidak musim buah, tetap diharamkan.